nanti kita hari ini ada farewell buat si Matthew karena ini hari terakhir juga bersama Satria Muda Stamina. Buat Matthew, kita dari keluarga atau manajemen mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya. Meskipun yang mainnya kurang, tapi Matthew banyak membantu kita di latihan pada saat kita kurang bermain, juga di luar lapangan ya, dengan tingkah banyolnya apanya. Ya Matthew, kita terima kasih buat Matthew ya. Semoga sukses buat karir kedepannya dan berikutnya. Amin. Ya. Amin. Tetap jadi keluarga Satria Muda Pertamina ya. Oke, mohon saya Matthew. Maju, selamat. Jujur aja. Kalau dari Matthew sendiri, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena udah telah membimbing saya, bantuin saya dari yang nggak bisa jadi bisa. Terus selalu nyemangatin saya kalau saya tuh bisa ngelakuin itu. Sebelum mengakhiri latihan, mari kita berdoa mulai. Family on three, 1, 2, 3. Thank you, Matt. Sukses ya. Lulus kuliah. Kuliah lulus sudah ya. Boleh ntar terakhir kita makan roti bakar lagi. Anton, tadi yang dua yang remedialnya berapa? Tadi itu remedi ya? Wawi, ya, menurut semuanya. Apa? Gila. Hilangin. Selamat balik. Kan emang jatah aku soto. Good luck ya, ha? Yo. Gua mau apa meeting nih? Matt, tapi kepiting tetap kirim, ha? Itu punya Karki di mes masih ada tuh. Ada aja sama orangnya. Kenapa bisa nangis ya? Coba, kenapa bisa nangis? Sedih lah gue. Sedihnya yang terutama kenapa?
soalnya setahun udah bareng terus. Berapa lebih tepatnya berapa bulan? Tahun waktu itu ini bulan 11 bulan. Yang datang Januari. 11 bulan. Gimana yang 11 tahun ya? Ngeri. Ngeri. Apa-apa yang lu dapetin di sini apa? Di Satria. Ya, keluarganya, terus saling pedulinya, saling pengen satu sama lain tuh pengen sama-sama jago bareng-bareng gitu. Nah, yang gue tahu lu waktu itu kan ngikut draft gak nyangka bakal dipilih SM kan? Dan lu kayak nothing tulus, ya gak dipilih juga apa-apa. Terus sekarang nyesel gak dipilih SM? Ya enggak lah. Kan nangis. Hah? Nangis kan sekarang? Maksudnya nangis sedih atau kayak nangis menyesal dipilih SM? Sedih lah. Nanti seneng ya dipilih SM? Seneng. Good luck lah buat ya. Buat Matthew nanti udah bantu tim. Itu waktu itu juga gak ada pemain kan? Masih bantu latihan 3x3. Itu bagian dari juara SM gitu. Kan lu bantu seri 1 2. Seri 1 lu. Seri 1. Seri 1 yang gua lihat dari Matthew, meskipun dia emang jarang main, tapi dia kalau latihan tetap kasih 100%. Dia fight. Meskipun dengan ya skill mungkin bawa tempat dan lain, tapi dia tetap fight. Dia banyak membantu kita pada saat pemain kita mungkin ada yang lagi tesi atau lagi ya, kurang. Jadi Matthew ini sangat bantu banget. Thank you Matthew. Sedih. Good luck lah pokoknya ya. Ya namanya dunia profesional ya. Ya begitu, tapi family tetap jalan. Iya, yang di SM lu bawa ke next show. Nih, pelatih lu yang ngedraft lu nih ini. Hah? Yang ngedraft lu tuh ini. Makasih ya. Good. Nice guys. Sensasinya apa? Good luck, hah? Sensasinya apa nanti pas latihan apa? Aduh, gua kalau lagi sedih gini enggak bisa ngomong, Cong. Udah kebanyakan yang hilang ya, Bang? Uyeng tahun ini banyak. 5. Eh, jadi guys. Selesai malah. Ada berapa orang dari foto ini? Ya, tebak. Enggak ada berapa? Ada 1. Ya jangan ditunjuk, nanti ketahuan. Jangan ditunjuk. Kan Calvin udah. Calvin udah. Yang belum. Udah baru 2, 3. Udah. Nggak ada pelatihnya ini loh, gue foto main doang. Kan yang bareng-bareng dia ada aja. Wah! Matt, tolong dijelasin Matt. Apa? Dari dua foto itu. Ini juga pelatihnya juga gak kelihatan ini gimana sih? Ini yang foto siapa sih? Nih, mana? Itu tuh yang foto ya? Eh, tolong jelasin dong dari dua foto ini momen apa yang membuat kamu berkesan, kenapa kok dua foto ini gitu loh? Meaningful nggak gitu? Kalau yang ini kayaknya ini poin pertama waktu di IBL lawan. Iya, ini poin pertama dia. Tapi ini nggak di sini sebenarnya, dia kan di pojok. Terus? Pertandingan game ini. Pertandingan ini. Oh, game ini. Lawan Pacific. Pacific ya? Iya. Kalau ini kayaknya game pertama aku pas lawan Satya Wacana di Indonesia kan. Kalau dipajang di tempat kopi ini ada ceritanya ini, Matt, nanti. Orang yang paling berkesan di SM pertama, maksudnya pemain yang paling dekat sama Matt. Gua tahu bukan gua yang pasti. Nah, atau siapa yang? Kak Kresna. Kenapa dia? Ya. Mana-mana bareng? Ya, mana-mana bareng lah. Dia yang banyak kasih tau aku sih. Tentang ya dunia profesional ya, gimana di sini itu gimana kurangnya apa, terus latihan apa, terus ya sering jalan bareng, ngobrol bareng, curhat bareng. Jadi yang awalnya nggak kenal jadi kenal ya. Jadi deket banget. Kedua siapa? Kedua siapa ya, semuanya sih kak, semuanya dekat aku suka, maksudnya semuanya bantu aku. Yang paling nggak suka? Udah jelas lah siapa. Gak ada lah. Siapa? Ngomong aja. Gak ada. Di depan wajahmu itu? Gak ada. Enggak lah. Atau gue paling keras ya? Gak ada. Gak juga ya? Kayaknya gue paling keras ya? Iya. Menurut lu gimana? Enggak sih, gue biasa aja. Masih ada si botak juga? Enggak, masih kerasan yang di klub gue sih sebenernya. Kalau masalah ngata-ngatain, ini marahin. Emang gue pernah ngata-ngatain juga ya? Pernah. Kalau kata-kata itu lupa emang, kalau di kata-kata itu ingat biasa ya. Iya, bener. Terus apa lagi, Mas? Apa?
yang pengen lu sampein lah. Ada sih, semoga tanya juga. Matthew kepiting. Ngomongin jalim kepiting aja. Enggak. Apa, Matt? Yang bikin lo ini yang susah untuk kayak move on dari sini apa? Ya itu sih, family-nya sih. Family-nya? Iya. Kental banget. Ya, kayak boleh belum aja, Pak. Ya, Kak Kresna lah. Best roommate Kresna. Si Gablek ini emang satu-satunya rookie kok. Di seri, telat back to back. Telat. Sekarang sekamar sama Kresna, akhirnya gue ganti semua kan. Nah, yang pertama kan telatnya aku gara-gara sekamar sendiri. Oh, itu roommate-nya belum datang. Gak ada. Terus seri berikutnya, cuman beda seri kok. Telat sama Kresna, gak bangun. Telat pulang. Jadi hukumannya apa? Waktu itu Gyukaku ya. Hah? Gyukaku. Satu-satunya rookie, kita ada jadwal latihan telat seri loh, lagi tanding loh. Gak bangun. Sampai lapangan baru inget kita juga, mana Matthew, mana Matthew. Duh, tapi kan udah nyampe lapangan duluan gue. Iya, lapangan benar. Nyampe lapangan dulu. Ini kan misalnya latihan jam 4, Go. Ya. Bis jam 4 gitu ya. Kita berangkat naik bis. Enggak ada yang sadar Matthew ketinggalan gitu. Sampai itu kan. Mana Matthew? Mana Matthew? Oh, yang kemarin di lapangan dia nyampe dulu kan. Iya. Nah, itu enggak kan. Enggak, aku kenanya pas yang di Solo. Di Semarang. Semarang. Kan ketiduran. Iya, tiduran. Pas mau pulang. Tiduran. Udah masuk-masukin koper, udah circle pimpin doa selesai di bis. Kok ada yang ketinggalan, kayak ada yang sadar, gue lupa siapa yang sadar, ternyata ini ketinggalan masih di tidur. Nungguin Kak Kresna. Sebenarnya aku udah siap, gue Kak Kresna bilang, udah Met, udah telat, udah gak mungkin bisa turun, udah kita. Oh gitu ternyata aja. Kresna, walah. Jadi berangkat ke bandara gak ikut bis kok. Naik gokar. Emang gue selama gue nyampe duluan ya? Enggak juga duluan. Tapi ya gak telat, belum telat. Cuman kan ya gak bareng tim coach udah buka udah. Udah gak enak juga. Ya itu kan gara-gara pulang. Selama 11 tahun nih di SM gak pernah. Gak pernah apa? Eh kok. Aduh. Yaudah Matt, thank you Matt. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Oke. Bye.